Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Lampu hari ini. Masih bersama saya ceritanya dan juga dua narasumber saya yang kembali berganti di sini. Ada Mas Andri sebagai salah satu personil dari Teratas U, dan juga ada Pak Heri, pembina lapangan begitu. Saya ke Pak Heri dulu. Melihat aktivitas dari personil kita begitu, mereka selain sebagai tahanan begitu Pak, tapi mereka juga punya satu aktivitas, punya satu kreativitas begitu yang bisa dikembangkan. Kalau bisa melihat dari keseharian mereka di lapangan, gimana sih Pak mereka, apakah memang menunjukkan mereka benar-benar ingin berubah dengan menyalurkan hal-hal positif yang lebih positif begitu Pak Heri? Kebetulan kan mereka kan masuknya nggak kan? Oke, mereka karena persoalan ya, ini nggak kan? Dan kebiasaan kami di lapas memang seperti kata Pak Kadi tadi, di awal narapidana masuk di lapas itu saya biasakan menanya-nanya, ya caranya itu kasusnya apa? Per orang ya? Orang per orang sih. Terus ada percakapan, kok bisa pintar, kok bisa, kok mau belajar, udah bisa, kasih sampai satu. Setelah kumpul mereka semua, terus ya sepakat juga kita mau nih, kan mereka bagaimana caranya kita lakukan. Nah kebetulan tidak keinginan yang kepribadian, tapi kepribadian itu banyak, bukan hanya sinian, yang saja ada rutinnya, ada marabisnya, ada marabis kalinya, gereja, PKBM tadi seperti para kami pendapatan. Setelah mereka kumpul, ya saya coba satukan dulu karena ini karakter dia juga. Nah kita masih ngobrol sekarang untuk menghilang perhatian dulu saya itu telah oke semua yang hilang berulang. Ya banyak juga yang memang memperdalamnya sama di dalam apa. Ketemu baru kita salurkan ini sebagainya alat musiknya coba. Oke, semangat semua, mau boleh kita berhubungan luar. Oke, ya. Dan kami jalan semua kegiatan di lapas kan. Kalau di lapas ya, yang bisa kan bahwa selamanya narapidana dianggap masyarakat itu orang jahat. Semua jahat yang ada image-nya, kira-kira. Bagaimana caranya mereka keluar dari lapas, membawa sesuatu yang berbeda. Bisa memanggakan keluarga, keluar segala macamnya. Ikan lah bisa apa saja yang bagus bisa mengaji ya silakan sampai ya, emosi ya. Di luar mungkin baru satu jenis kita harapkan dari belajar mengaji pulangnya bisa akan dengan ya, kan? Jadi pihak apa saja yang meluruskan yang tadinya mereka pernah salah jalan dan kami menganggap seluruh narapidana bukan sebagai penjahat, bukan sebagai orang yang harus disiksa, tapi mereka pernah salah jalan. Alhamdulillah ya, kemana bisa kita arahkan ya orang. Kita ke Mas Andri, personil, salah satu personil dari Tarasin di Brawar begitu ya, Mas Andri. Dan Mas Andri juga sebagai leader dari Tarasin begitu. Wow, leader itu gimana Mas? Artinya tadi sudah bicara lagunya ada 8 lagu dan sudah menceritakan 2 video klip. Oke, 2 video klip. Dan itu gimana prosesnya? Katanya tadi juga di lapas, buat lagu juga di lapas. Proses pembuatan video klip kemarin itu kita makan waktu 1 minggu. Jadi saat pengerjaan satu lagu untuk satu video klip itu Mbak, kisaran 3-4 hari. Terus sisanya ya 3 hari juga. Jadi total semuanya sekitar 1 minggu lah. Tempatnya juga tetap di dalam lapas, cuman kita ambil angle-angle yang berbeda aja. Dan semua juga nanti telegramnya juga pakai di lapas semua. Iya. Yeah. Yeah. Dan selanjutnya nanti karena benar juga bahwa masa tekannya juga sudah semuanya sudah agak tidak lama lagi begitu. Ya. Apa rencana ke depan? Kalau rencana ke depan sih kita kalau bisa ya Mbak ya, kalau seandainya lagu kita nanti diterima sama masyarakat Indonesia khususnya, rencana nanti jangan sampai nanti kita salah satu ada personil yang sudah bebas,
kita bisa, kita jangan sampai bubar gitu. Jadi walaupun udah bebas, kita tetap membuat suatu wadah, wadah yang di dalam lapas itu dengan ikon kita gitu. Jadi buat teman-teman yang lain yang punya bakat, punya keahlian di bidang musik, kita tetap tampung di wadah tersebut gitu. Jadi bukan sekedar berkarya aja, tapi mengajak yang lainnya supaya bisa berkreativitas seperti kita gitu. Keren banget. Dan berbicara soal 8 lagu, salah satu lagunya ada yang berjudul Hidup. Hidup tapi mati. Hidup tapi mati. Itu gimana ceritanya? Itu ceritanya. Ini bisa dijelaskan sedikit. Itu ceritanya tentang kehidupan kita sebenarnya, kehidupan kisah cinta kita sama teman hidup, istri atau pacar gitu. Nah, dari pengalaman pribadi yang kita ngerasa hidup tapi mati tanpa ada dia gitu, tanpa adanya dia. Jadi hidup kita terasa mati gitu. Dan nanti akan dibawakan oleh Probas Band, yeah. Ya. Luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Mas Andri dan juga Pak Heri, terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini. Dan baik saudara, demikian Sapa Lampung hari ini. Saya Sinta Nia mewakili redaksi Kompas TV Lampung. Pamit undur diri. Sampai di sini Kompas Lampung hari ini, saudara. Bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, bisa melihat tayangannya di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya Sidi Tania, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun.